Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah, dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata, jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari Raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka, untuk semua. Mereka menerima kuasa. Dan kita tahu kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung, ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul, dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali, bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel. 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ. Tidak ada warteg di sana. Tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari surga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat. Selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi, untuk pribadi, bikin repot ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang dia berikan kepada kita sampai ujung-ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance, dan kekayaan dan kemuliaan sang raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya? Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Amin. Mari saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama hormati Tuhan di tempat ini. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amen. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Amen. Tuhan adalah bagianku. Amen. Kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Yes. Haleluya. Tuhan, tak ada keraguan sedikit pun dalam hidup kami. Amen. Tuhan. Engkau adalah bagian kami. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini hanya untuk menyembah Engkau. Hanya untuk memuji dan memuliakan namamu Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Come on.
are good and your mercy endure and forever. Lord, you are good, yeah. You are good and your mercy endure and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Baik atas setiap kehidupan kami. Thank you, Lord.
saya terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan keagungan kami naikkan padamu, kami berikan padamu Tuhan. Kau teramat baik dalam kami, kau teramat baik dalam tiap hidup kami, Tuhan Yesus. Oh. Hanya memujimu, meninggikanmu. So good. With every breath, with every breath.
goodness is running up. It's running up. Your goodness is running after me. A life made up. I surrender now. I give you everything. Yang bersyukur dan iman yang percaya bahwa kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami dalam setiap langkah-langkah kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati sekali lagi. Setiap kebenaran yang kami terima jadi kekuatan buat kami. Setiap kebenaran yang kami terima jadi kehidupan buat kami. Apa yang kami terima hari ini bukan cuma sekedar sebuah informasi, tetapi pewahyuan dalam hidup kami. Karena informasi hanya membuat otak kami penuh, tetapi pewahyuan akan merubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Tuhan, nyatakan isi hatimu dalam setiap kehidupan kami. Kami dikenal sebagai orang yang mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya menyambut shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Beni Patinasarani. Ini sejujurnya pertama kalinya saya melayani di Rock Makassar. Terima kasih buat Bapak Rohani saya, Pak Jonathan, dan para penatua di tempat ini yang mempercayakan saya untuk kita bisa berbagi bersama-sama di tempat ini. Sejujurnya Makassar itu sudah hampir seperti kayak, kalau saya boleh bilang itu rumah masa kecil. Ya. Jadi saya punya papa orang Ambon, saya punya mama orang Manado. Tapi mereka berdua lahir dan besar di Makassar. Ya. Rumah papa saya di Jalan Merpati, rumah mama saya di Jalan Bungur. Nama papa saya adalah Roni Patinasarani. Bangsa Indonesia mengenalnya sebagai tokoh sepak bola di bangsa ini. Makanya saya sering bilang, bapaknya main bola, anaknya kayak bola. Gitu ya. Kira-kira tidak beda-beda jauh seperti itu. Dan memang waktu masa kecil, bisa dibilang dalam Makassar ini udah jadi kayak rumah kedua kami gitu. Karena papa sempat setelah berhenti bermain bola, dia melatih klub. Dan salah satu klub yang cukup lama dia latih ya jelas di kota ini. Ada dua klub waktu itu ya, PSM gitu ya. Dan dulu masih ada klub namanya Makassar Utama.
Jadi saya dibesarkan dalam keluarga yang hari ini kita sedang bahas temanya, yaitu train. Saya dibesarkan oleh seorang pelatih. Memang dia adalah seorang pelatih sepak bola. Tapi di hidup saya melihat bagaimana figur papa dalam hidup saya untuk bisa menjalankan kesehariannya menjadi seorang pelatih. Dan kita masuk di minggu terakhir di bulan Mei, di mana tema kita adalah train, ya. Dan boleh slide-nya langsung dikeluarkan saja. Dan pada pagi hari ini dengan cepat saja, poin saya nggak banyak hari ini, saya sudah siapkan kira-kira 380 poin, ya. Jadi kita akan selesai jam 4 sore. Semua bilang amin yang keras. Kita bercanda Bapak Ibu semua. Nah, saya akan berbicara tentang kata train, tapi dari konteks tentang bagaimana membangun budaya pelatihan dalam komunitas. Amin. Bagaimana kita bisa membangun budaya pelatihan di dalam konteks namanya komunitas. Menyambung apa yang dari minggu lalu Pak Jonathan sudah sampaikan, bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang diberikan buat kehidupan kita untuk menyatakan, ingat, pemerintahan Kristus yang memerintah dari dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mempercayai tempat terbaik untuk bisa memanifestasikan pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita, ada dua tempat yang terbaik, tempat di mana kita dapat memanifestasikan pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya keluarga, dan yang kedua namanya komunitas. Ya, sekarang namanya sudah jadi KK, dulu KM gitu ya, sekarang jadi KK gitu ya. Nah, saya sangat percaya bahwa makanya hari ini izinkan saya berbagi bagaimana dalam setiap KK kita, dalam setiap komunitas-komunitas kita, kita terbiasa tetap punya budaya pelatihan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya akan bacakan dulu sebuah ayat dari kitab Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, aku akan dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke? Berarti hal yang pertama Yesus lakukan untuk kepentingan menyelesaikan seluruh misinya di dunia ini. Yesus, kita semua percaya, Yesus datang ke dunia dengan sebuah tujuan. Amin. Yesus datang ke dunia dengan sebuah misi. Untuk dia dapat menyelesaikan seluruh misi yang dia bangun selama di dunia ini, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah membangun komunitas. Hal yang pertama Yesus lakukan adalah mengumpulkan murid-muridnya. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah, ini yang saya sebut namanya, membuka ruang pelatihan. Di mana di dalamnya ada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan dia, yang akan melewati sebuah proses yang namanya proses pelatihan. Nah, saya belajar bahwa dari ayat yang kita baru baca, setidaknya ini adalah hal yang penting yang perlu terjadi di dalam ruang pelatihan kita. Baik di komunitas, baik di keluarga. Dari ayat yang kita baru baca, setidaknya saya menemukan ada tiga hal yang penting yang perlu terbangun. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, follow me." Dan yang kedua, aku akan menjadikan kamu. Itu fase yang kedua. Proses yang ketiga adalah penjala manusia. Nah, jadi ada tiga hal yang perlu terbangun. Saya mengajak kita untuk sama-sama mulai perhatikan, yuk, setiap komunitas yang kita terlibat di dalamnya. Apakah ada tiga proses ini enggak yang terjadi? Selama ada tiga proses ini yang terjadi, saya sangat mempercayai proses pelatihan sedang terjadi dalam komunitas kita. Amin. Yang pertama namanya discover. Yesus berkata, "Follow me." Itu panggilan buat semua orang. Amin. Yesus tidak hadir untuk satu suku, Yesus tidak hadir untuk satu genre, Yesus tidak hadir untuk satu bangsa, Yesus hadir untuk seluruh manusia. Panggilan yang dia berikan, follow me, itu adalah panggilan kepada semua orang. Ikutlah aku. Makanya hal yang pertama namanya discover, saya sebut. Tempat di mana kita mulai mencari, kita mulai menemukan. Nah, makanya kenapa, pernah dengar statement seperti ini gak sih? Lebih mudah kalau kita ajak orang baru tuh ke komunitas. Kalau ke ibadah, mereka masih malu-malu.
takut-takut, tapi kalau komunitas lebih kecil, orang-orangnya itu-itu saja, lebih dekat hubungannya, karena memang benar komunitas akan jadi tempat di mana kita akan menemukan orang-orang yang baru, amin. Tapi yang kedua setelah follow me, panggilan untuk semua orang, nah ini kata penting, I will make you. Artinya Yesus lagi berkata, kalian bukan cuma ikut saya, kita bukan cuma kumpul-kumpul saja, tetapi dalam proses kumpul-kumpul itu, saya sebut namanya develop. Develop artinya ada proses penjadian, proses pembentukan, proses pendewasaan, proses pertumbuhan. Nah itu sangat penting terjadi dalam setiap komunitas. Makanya setelah Yesus panggil, follow me, itu panggilan untuk semua orang, amin. Tapi ada proses yang terjadi, Yesus bilang, I will make you. I will make you bicara tentang sebuah proses. Berbicara tentang sebuah pelatihan dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam konteks ini, dalam setiap komunitas-komunitas yang terbangun dalam setiap kehidupan kita. Tapi ternyata bukan cuma proses pembentukan dan penjadian yang terjadi di situ. Yesus bilang gini, kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya deploy. Deploy artinya pengutusan. Jadi ini yang saya belajar. Di dalam setiap komunitas kita, perlu ada yang namanya budaya pelatihan. Amin. Nah, di dalam budaya pelatihan itu, ada proses yang terjadi. Proses penemuan, discover, sampai proses pembentukan, I will make you. Dan yang terakhir adalah proses deploy. Siap diutus kembali, yaitu adalah the fisher of man. Atau penjala manusia. Jadi saya mengajak untuk kita kembali melihat lagi. Apakah di dalam komunitas saya, ada ketiga fase ini yang terbangun? Karena waktu kita sedang bicara tentang train, kita bicara tentang pelatihan, setidaknya inilah yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Nah, semoga apa yang kita akan bahas setelah ini bisa membantu Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bisa membangun yang saya sebut namanya adalah budaya pelatihan di dalam komunitas. Ada beberapa hal yang saya akan coba bagikan untuk kita bisa renungkan bersama-sama, kita bisa pahami bersama-sama, kira-kira dalam membangun sebuah budaya pelatihan di dalam sebuah komunitas, hal-hal apa sih yang perlu terbangun dalam komunitas kita. Saya mungkin gak akan ngomong metode, saya gak akan bicara tentang cara, tapi saya akan berbicara tentang kira-kira budaya apa sih yang perlu terbangun di dalam setiap komunitas dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama saya sebut namanya adalah kesepakatan atau agreement. Ya, ada banyak laki-laki yang bisa main bola di Kota Makassar pada waktu itu. Tapi papa saya tidak melatih semua laki-laki yang ada di kota ini pada waktu itu. Papa saya hanya melatih orang-orang yang telah terdaftar di dalam klub di mana papa saya melatih. Bahwa proses pelatihan yang perlu terbangun itu harus dimulai dari sebuah agreement. Harus dimulai dari sebuah kesepakatan. Bahwa di dalam komunitas kita, di dalam hubungan yang kita bangun, kita akan sepakat bahwa kita akan masuk dalam yang namanya proses pelatihan dalam kehidupan. Kalau orang menikah dikatakan namanya covenant, benar? Ada ikatan perjanjian antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut punya hak, punya kewajiban, punya hal-hal yang harus dilakukan. Hal yang sama juga dengan pelatihan. Bahwa saya mempercayai, waktu Yesus membangun sebuah komunitas, bukan cuma tempat untuk mereka kumpul-kumpul saja, bukan cuma tempat untuk mereka bisa diterima dan makan-makan, jalan-jalan, senang-senang, ngumpul-ngumpul, tidak. Saya sangat percaya, waktu Yesus membangun komunitasnya dia membangun dengan sebuah tujuan. Dia membangun dengan sebuah rencana yang telah dipersiapkan. Makanya dia berkata, follow me. Ikutlah aku. Artinya sebelum memulai semua itu, perlu ada kesepakatan bersama-sama. Kitab Amos pasal ketiga ayat ketiga berkata, berjalankah dua orang bersama-sama sebelum mereka, jika mereka belum berjanji. Jadi hal yang pertama adalah, apakah dalam setiap komunitas kita, terbangunkah sebuah kesepakatan bersama-sama? Karena saya belajar bahwa pelatihan akan dimulai dari sebuah hubungan.
Tanpa kita membangun sebuah hubungan, akan sangat sulit proses pelatihan akan terjadi. Hubungan dimulai dari sebuah kesepakatan. Kita bisa pakai bahasa mentor dan mente. Kita bisa pakai bahasa murid dan pembuat murid. Kita bisa pakai bahasa bapak rohani dan anak rohani. Kita bisa pakai bahasa teman pelayanan. Kita bisa pakai bahasa sama-sama sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Tapi tanpa sebuah kesepakatan, akan sangat sulit membangun sebuah pelatihan. Tanpa sebuah agreement bersama-sama, akan sangat sulit terjadi yang namanya hubungan demi hubungan dalam setiap kehidupan kita. Saya datang sama Bapak Jonathan dan Ibu Ina, dan saya berkata satu hari, bolehkah saya memanggil Bapak, saya memanggil engkau Dad dan Mom pada waktu itu. Saya berusaha memanggil mereka bukan cuma karena ikut-ikutan. Anak-anak yang lain panggil mereka Daddy, Mom, dan semua. Enggak. Saya datang secara personal sama mereka dengan sebuah tujuan. Bukan masalah sebutannya, tapi masalah saya memberi akses hidup saya sama mereka. Mereka membuka akses hidup mereka sama saya. Dan ada sebuah kesepakatan bersama-sama. Mulai hari ini saya memberi diri dilatih oleh mereka. Saya memberi diri dibimbing oleh mereka. Mereka pun jadi diri mereka di depan saya. Dan tanpa sadar telah beberapa tahun akhirnya sampai hari ini, kami berjalan bersama-sama. Mohon maaf. Mau cerita apa yang terjadi yang gak terlihat, saya juga bisa tahu. Tapi satu hal yang saya belajar. Sebelum ada kesepakatan ini, mungkin kita bisa berteman baik, kita bisa ketemu-ketemu aja, tapi tanpa sebuah kesepakatan, pelatihan akan sangat sulit terjadi dalam setiap kehidupan kita. Akibatnya apa yang terjadi? Kita cuma bangun hubungan yang bahasa saya begini ya, simpel banget. Kita cuma bangun hubungan yang cuma kulit saja. Yang penting kita satu kakak sama-sama. Yang penting kita satu gereja sama-sama. Satu kali saya saya menangis gitu karena saya pulang ke sebuah gereja besar. Lalu di gereja tersebut saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan baik luar biasa. Selesai ibadah saya keluar, saya naik lift dan saya enggak kenal siapa yang di lift saya. Yang sebenarnya satu gereja dengan saya. Di situ jadi pukulan keras buat saya bahwa kegagalan kita adalah ketika kita tidak berani memberi diri membangun sebuah hubungan yang lebih dalam. Karena di hubungan yang lebih dalam itulah kita akan terbuka. Orang-orang yang dekat kita akan tahu siapa kita. Tapi itu adalah area yang terbaik. Waktu kita dilatih di situ, kita dibentuk di situ. Karena hubungan, pelatihan, pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita, saya belajar perlu dibangun dari sebuah agreement dan kesepakatan. Bersepakatkah kita dalam kakak? Bahwa okay, ini bukan cuma tempat ngumpul. Kamu boleh hancur, kamu boleh terluka, kamu diterima di sini. Tapi di dalam sini kita akan pastikan bersama-sama. Kita saling melatih satu sama lain. Kita saling membentuk satu sama lain. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Karena ada tujuan yang akan kita bangun bersama-sama lewat setiap kakak yang kita punya. Amin. Memang ada penerimaan, itu harus. Tapi juga ada persiapan, ada pelatihan, ada pembentukan. Ada pemutusan dalam setiap komunitas-komunitas kita. Itulah yang perlu terbangun. Makanya hal yang pertama, bersepakatkah enggak kita sih dalam perjalanan ini? Atau kita memang menjadi single fighter? Pak Jonathan punya bahasa namanya adalah privatisasi agama. Sebelum pandemi, ini kan karena pandemi ya. Sebelum pandemi itu yang terjadi. Orang mempertahankan imannya, tapi mengorbankan hubungannya. Daripada saya bangun hubungan sama orang lain, mereka bisa sakitin saya. Tapi Tuhan gak bisa sakitin saya. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya tetap beribadah. Tapi bangun hubungan, saya pasang tembok yang besar. Kan sekarang gak usah datang ke gereja kalau mau ibadah. Tinggal buka handphone, Anda bisa dengar khotbah pembicara yang Anda gak mungkin undang ke tempat ini. Anda bisa mendengar tim profetik yang Anda gak mungkin undang bernyanyi di sini. Orang sekarang gak perlu buat surat pengunduran diri untuk pindah gereja. Gak perlu, tinggal cek halaman sebelah, itu aja kan. Khotbahnya gak bagus, udah matiin. Nah, gereja ini khotbahnya apa ya? Selesai.
Baru kita pilih, saya sudah bertumbuh. Karena saya sudah makan makanan rohani. Tapi kita gagal bertumbuh bersama-sama. Karena memang ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Untuk mendewasakan kita. Untuk membawa kita terlatih dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama, perlu agreement bersama-sama. Saya memberi diri untuk engkau. Engkau memberi diri untuk saya. Kita berjalan bersama-sama. Kalau yang selama ini kita cuma bangun hubungan, orang Ambon bilang cuma di kulit-kulit saja gitu ya. Latih untuk kita belajar terani terbuka. Untuk bilang bahwa inilah saya. Kita berjalan bersama-sama. So, hal yang pertama adalah agreement atau kesepakatan. Amin. Masih 380 poin lagi. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut ya. Poin yang kedua. Setelah kesepakatan, boleh keluarkan lagi slide-nya. Yang kedua saya sebut namanya adalah keotentikan. Nah, maksudnya apa sih keotentikan? Waktu kita sudah bersepakat bersama-sama, kita sudah masuk dalam hubungan yang jauh lebih dalam, bukan cuma sekedar hahaha dan bermain di level kulit saja dalam sebuah hubungan, kita akan menemukan bahwa setiap orang berbeda. Setiap orang unik. Permasalahan terbesar menurut saya, mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak setuju, tidak apa-apa, enggak mempengaruhi keselamatan. Tapi permasalahan terbesar adalah kita berusaha menyeragamkan apa yang berbeda. Setiap orang otentik. Makanya bahasanya kan adalah Anda dan saya itu otentik. Amin. Di surga itu enggak ada pabrik menciptakan manusia. Kita bukan masif produk. Itu kan hal yang paling dasar ya. Kita bukan produk massal. Di surga enggak ada pabrik menciptakan manusia. Sekali cetak 1000 manusia dikirim ke dunia. Enggak. Nah, kita dengan jelas bilang Tuhan menciptakan kita satu persatu. Artinya memang enggak ada yang seperti Anda di dunia ini. Cuma satu-satunya Anda yang otentik. Kegagalan kita melihat itu akan membuat kita selalu berusaha pengen jadi orang lain, mau yang orang lain punya, membandingkan dengan orang lain. Kita sibuk lihat, oh dong mereka sudah punya itu. Wah mereka sudah bikin itu. Wah mereka sudah buat itu semuanya. Wah keren banget. Kadang-kadang kita perlu tutup ini, berhenti melihat apa yang di luar, dan mulai melihat apa yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kita, karena itu yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau enggak kita akan terus banding-bandingkan. Kita akan lihat dari orang-orang di sekitar kita. Padahal sebenarnya Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Karena memang saya otentik. Saya enggak sama dengan yang lain. Tolong jangan suruh saya jadi Bapak Charles Hukum. Tidak bisa saya kayak kancil yang lincah. Badannya udah begini Bapak Ibu, naik tangga sohosa gitu ya. Aduh tadi baru sampai, oh wah saya tidak ada lift, selesai saya gitu ya. Tapi ya sudah, tolong jangan samakan saya gitu. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Keotentikan dalam pelatihan, Anda akan fokus sama kekuatan orang. Anda pertajam di situ, Anda latih di situ. Anda enggak berusaha menyeragamkan orang dengan apa yang terjadi. Setiap orang dilahirkan dengan tujuan dan rencana yang berbeda-beda. Karena kita adalah otentik. Saya minum. Oke. Salah satu baju kesukaan saya itu baju batik. Saya sangat suka batik. Kalau saya pelayanan kemanapun, saya akan menyempatkan diri untuk mencari batik. Satu kali saya pelayanan ke kota Cirebon. Selesai ibadah, gembalanya tanya sama saya, mau makan di mana Pak? Nah, tapi saya tanya, ada toko batik gak di sini Pak? Oh ya sudah baik Pak, kita pergi ke toko batik. Saya sampai ke sana, datang ke toko batik. Dilayani oleh seorang pelayannya. Siang Pak, mau cari batik model apa? Waduh saya bingung, batik model apa ya? Tapi saya gak hilang akal. Saya tanya balik, memangnya ada batik model apa aja Mbak? Nah, gitu ya. Biar terlihat pintar gitu ya. Nah. Terus dia bawa ke sebuah tempat. Nah ini Pak,
batik kumpul banyak semua. Nah, kalau ini namanya batik cetak. Buatnya pakai mesin. Sekali dicetak bisa sampai 10. Nah, ini kalau Bapak lihat nih ada tumpukan batik. Nah, ini semua sama Pak, karena dibuatnya pakai mesin. Nah, cocoknya apalagi kalau kayak Bapak badan begini, satu kain kurang cukup Pak. Minimal 2 kain baru jadi baju satu. Nah, ini Pak cocok nih, ada banyak batiknya. Oh, batik cetak. Siap. Nah, ada yang lain Pak, saya tanya. Nah, sini Pak. Saya dibawa ke sebuah ruangan, ada batik-batik yang sama. Nah, kalau yang ini, namanya bukan batik cetak. Oh ya, namanya apa? Saya tanya. Ini namanya batik tenun. Bedanya gimana? Pak, ini buatnya nggak pakai mesin. Lalu bagaimana buatnya? Bapak ke sebelah sana ada jendela, coba Bapak intip di balik jendela tersebut. Saya intip, saya jalan pelan-pelan, saya intip dan saya lihat di sana ada kira-kira 20 oma-oma, ya tahu ya, lagi duduk, tiup, tulis. Pasang lagi, tulis. Nah, ini mereka yang buat, Pak. Satu-satu. Bapak silakan ubek-ubek semua batik di ruangan ini. Bapak tidak mungkin menemukan batik yang sama. Karena dia bukan dicetak pakai mesin. Dia ditenun. Oh, oke. Pertanyaan terakhir yang paling penting. Akang punya harga berapa, Mbak? Itu paling penting. Nah, kalau yang di depan tadi batik cetak, itu harganya kira-kira 150 ribu sampai 200 ribu. Satu kain. Oke. Nah, tapi kalau yang ini yang tenun, harganya kira-kira hampir 2 sampai 3 juta. Satu kain. Saya kaget. Kok mahal banget, Mbak? Kata ini muncul. Karena ini ditenun, Pak. Tiba-tiba saya teringat kitab Mazmur tadi. Boleh keluarkan slide-nya? Daud berkata bahwa sebab engkaulah yang membuat buah pinggangku, membentuk dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Itulah yang membuat Anda dan saya berharga. Karena kita ditenun satu persatu. Tidak ada orang yang sama. Nah, artinya di dalam pelatihan ini yang saya belajar. Beri ruang buat perbedaan. Permasalahan kita orang karismatik, semua yang berbeda kita anggap musuh. Semua yang berbeda kita anggap kompetitor. Tahu bahasa orang karismatik ini bahasanya, DNA-nya enggak sama kayak kita. Siap? Enggak sama levelnya, beda. Benar? Tahu ya beberapa tahun lalu kan mulai muncul di dalam bangsa kita budaya reuni. Ingat? Semua reuni. Dari reuni teman kerja gitu ya. Reuni teman kuliah. Saya pernah diundang reuni teman TK. Waduh. Saya gak kenal. Tapi yang saya tidak pernah diundang reuni gereja. Loh, kita kan ketemu teman gereja lama kita cuma 2 tempat. Pemakaman sama pernikahan, udah itu aja. Kemana aja masih Kristen, nah, kan gitu. Itu baru kita ketemu lagi. Oh, Bapak Ibu mohon maaf. Orang pindah kantor dibuat pesta. Orang pindah kantor dikasih hadiah, penghargaan, dibuat pesta yang nggak terlupakan. Coba orang pindah gereja, dihakimi, dihujat, dijauhi, dan nggak boleh lagi ditemanin. Bahkan keluarga sekalipun. Kenapa? Karena kita gak siap sama perbedaan. Pelatihan akan membuat kita menemukan setiap orang berbeda. Cara kita mengendalikan anak kita yang pertama sama anak kita yang kedua kadang berbeda. Cara kita membantu teman kakak kita yang satu dan teman kakak kita yang lain mungkin berbeda. Cara kita melatih anak-anak yang kita muridkan yang satu dengan anak yang lain kadang berbeda. Selama kita tetap membuka ruang buat itu, kita akan sadar bahwa itulah kekayaan Kristus. Yesus tidak pernah menolak perbedaan. Dia ketemu siapa saja, dia terima siapa saja. So prinsip yang kedua
dalam membangun budaya pelatihan. Dalam komunitas kita, saya menyebutnya namanya adalah keotentikan. Amin. Kesepakatan, keotentikan. Dan yang ketiga, yang adalah yang terakhir. Cuma tiga saja, Bapak Ibu, 300 ya. Setelah kita bersepakat bersama-sama, setelah kita menyadari bahwa kita berbeda dan otentik, hal yang ketiga adalah saya menyebutnya namanya next, bisa ditampilkan, saya menyebutnya namanya adalah kepercayaan. Pernah Anda menyadari, kadang kenapa kita gagal mendelegasikan kepada orang? Kadang kenapa kita gagal memberikan kemampuan, memberikan bagian tanggung jawab sama orang lain? Masalahnya adalah di masalah kepercayaan. Selalu tantangannya di masalah kepercayaan. Nah, pelatihan akan membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah sebuah area di mana Anda dan saya akan menyadari bersama-sama bahwa ini yang paling penting intinya. Saya bukan pemilik apa-apa semua di dunia ini. Tapi saya adalah pengelola segala sesuatu. Semua yang di tangan kita bukan kita yang punya. Punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Punya Tuhan yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Nah, dalam proses pelatihan, baik dalam rumah tangga, baik orang tua sama anak-anak, baik di dalam komunitas-komunitas kita, adakah kepercayaan-kepercayaan yang terbangun dalam setiap kehidupan kita? Kitab Amsal tadi berkata kan, pasal 28, ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kita berkata bahwa ada orang-orang yang dapat dipercaya. Kita bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi harusnya Tuhan bisa percaya enggak sama kita? Menjadi orang yang dapat dipercaya. Pak Arifin punya bahasa menjadi orang kepercayaan. Saya enggak pernah lupa kata-kata itu. Nah, itu perlu terbangun. Nah, tapi ini prosesnya. Nah, kita berkata tadi, tapi masalahnya adalah ada orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah, itu yang dikatakan enggak akan luput dari hukuman. Permasalahannya bukan menjadi kaya atau enggak menjadi kaya. Permasalahannya ada orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya. Atau bahasa yang lebih sederhana adalah ada orang-orang yang ingin skip proses dan pengen langsung hasil. Tantangan di dunia kita sekarang hari ini adalah ada sebuah budaya yang menyerang kita, namanya budaya instan. Semua kita pengen cepat. Instan tuh begini Bapak Ibu. Kita pengen kita berdoa hari ini, besok pagi Tuhan langsung jawab doa yang kita mau dengan caranya kita. Instan tuh begini, usaha sedikit mungkin untuk hasil yang sebanyak-banyaknya. Zaman dulu cuma pop mie yang instan. Sekarang semua instan. Ya, cari makan bisa instan, cari istri bisa instan, cari suami bisa instan. Saya gak tahu di Makassar, di Jakarta ibu-ibu udah males. Di dapur, pakai daster, ngulek bawang mata perih, ngulek cabai, goreng ayam, kena tepung, kena minyak. Udah males, tinggal telepon 14022. Halo, Kentucky Fried Chicken. Paket super besar dua potong ayam, satu nasi, satu Pepsi Cola. Kami antar ke rumah Anda 24 jam. Ada Bapak Grab di sini, oh nggak boleh ngomong ya. Oke. 24 jam. Seperti itu. Ya. Saya bersyukur istri saya masih suka masak. Sekali saya antar ke pasar istri saya di Jakarta ya. Saya menemukan pengunjung pasar cuma dua sekarang, pembantu sama oma-oma, udah itu aja. Hanya karena budaya, kita pengen cepat. Karena ini kan masalah kita. Manusia menyukai hasil. Benar? Kita suka makan durian montong. Tidak ada yang suka kah? Tapi yang kita gak suka adalah menanamnya. Pupukinnya. Siraminnya. Menghabiskan satu buah durian montong hanya butuh waktu 10 menit. Menanam satu pohon durian tidak mungkin 10 menit. Perlu proses pelatihan, pertumbuhan, pembentukan hingga menjadi. Karena manusia menyukai hasil. Tapi Tuhan menghargai proses. Tuhan mencintai proses. Karena itu ini yang saya belajar. Saya mohon maaf, ini yang saya belajar.
Hargai orang karena proses, bukan karena hasil. Sudah terlalu lama kita menghargai orang kadang-kadang hanya karena hasil. Mobilnya bagus, rumahnya besar, pakaiannya mahal. Ini dia. Jangan lepas orang-orang seperti ini. Datang naik PT-PT. Baju setiap minggu sama. Dari jarak 5 meter sudah tercium baunya. Kalau bisa yang gini-gini dikurang-kurangin sedikit lah. Padahal mungkin Tuhan masih berproses sama orang-orang seperti ini. Tuhan belum selesai sama orang-orang seperti ini. Itu warisan yang diberikan papa saya dari kecil. Papa saya meninggal, dia gak memberikan harta. Papa saya meninggal, dia gak kasih rumah buat saya. Papa saya meninggal, dia cuma bilang begini sebelum meninggal. Abeng, saya dipanggil Abeng. Abeng, hargai orang bukan karena baju yang dia pakai. Hargai orang bukan karena mobil yang dia punya. Hargai orang bukan karena dia tinggal di mana. Hargai orang karena Tuhan masih berproses sama hidupnya dia. Kadang kita gagal lihat emas. Kadang kita gagal temukan berlian dalam hidup seseorang. Karena kita hanya nilai orang karena hasil. Padahal mungkin Tuhan masih berproses. Nah ini yang saya selalu latih diri saya. Hargai orang karena proses dalam hidup. Bukan cuma karena hasil. Hargai orang karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupannya. Satu kali ada seorang gadis mau aborsi. Saya bingung mau kasih ngomong seperti apa. Saya udah pakai segala cara. Itu berdosa. Itu menyakitkan. Kamu bisa meninggal. Dia tetap mau aborsi. Sampai akhirnya dia bilang, baik kak, saya gak jadi aborsi deh. Tapi saya minta satu syaratnya. Saya senang sekali. Sebutin apa saja. Kakak penuhin. Asal kamu jangan aborsi. Baik kak, saya gak jadi aborsi. Asal kakak jadi bapaknya. Kan? Ngomong mengasihi Tuhan gampang. Ditantang seperti itu. Ciut saya. Ciut. Singkat cerita. Dia aborsi. Dan saya menangis. Rasanya mau menyerah. Saya mau tinggalin semua mimbar-mimbar yang seperti ini. Tapi kemudian saya diingatkan kembali. Hargai orang karena proses. Bukan cuma karena hasil. Saya gak ada waktu untuk menceritakan pengalaman. Karena memang saya banyak bergerak di area seperti itu, Bapak Ibu. Kita punya yayasan namanya Roni Pati Nasarani Foundation. Yang bergerak di area masalah narkoba, HIV AIDS, human trafficking. Dengan pengalaman one day mungkin saya akan banyak bercerita tentang pengalaman itu. Tapi itu semua saya belajar dari apa yang Bapak saya buat. Bapak saya meninggal tahun 2009. Sebelumnya 1 tahun dia berjuang dengan kanker hati dan pankreas. Kami hampir 11 bulan tinggal di negara Cina, di kota Guangzhou. Karena papa saya dirawat di sana, di sebuah rumah sakit di sana. Semua dokter, semua suster, panggil papa saya itu Baba, artinya papa. Itu semua mereka. Papa saya meninggal dunia, kami kembali ke Jakarta. Rumah kami gak besar, kalau ada yang tahu Jakarta, nama daerahnya Pulau Mas, dekat Kelapa Gading. Rumah kami gak besar. Tapi di situ kami harus, waktu itu saya ingat, harus menampung kira-kira 2.000 orang yang datang melayat papa saya. Dari orang nomor 1 di bangsa ini. Sampai semua menteri. Itu kerans-kerans bunga, saya masih ingat, 4 truk. Kami harus bawa. Turut berduka cita dari Bapak Presiden, Gubernur ini, semuanya. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan buat papa saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan San Diego Hills di Jakarta. Ada satu area namanya Taman Makam Pahlawan. Tidak boleh sembarang orang dimakamkan di situ. Upacaranya resmi, yang pimpin langsung Bapak Jenderal Agung Gumelar pada waktu itu. Tapi selain mereka, saya gak lupa. Ada lagi tamu-tamu yang berkunjung waktu kami masih di rumah papa saya. Pertama supir PT-PT. Yang papa saya sering bantu. Papa saya bantu. Dia datang menangis di peti papa saya. Papa saya itu punya tukang pijit yang orang buta jalan depan rumah lewat-lewat setiap hari. Kelencing, kelencing, kelencing. Nangis di peti papa saya. Papa saya gak ke salon, barbershop yang di pinggir jalan. Itu tukang cukurnya sampai meronta-ronta di depan peti papa saya. Di situ saya baru melihat.
Kira-kira satu bulan setelah papa saya meninggal, mama saya ditelepon, Peter boleh main aja pelan-pelan. Setelah papa saya meninggal, mama saya ditelepon oleh kedutaan besar Indonesia yang ada di Cina. Ibu minta tolong, kenapa mama saya tanya. Sekarang di luar sana, ada dua orang gadis Cina asli, nangis-nangis di depan kedutaan besar untuk minta visa ke Indonesia. Siapa? Begitu kita cari tahu, ternyata mereka berdua adalah suster yang jaga papa saya di rumah sakit. Namanya Joyce dan Lily. Orang Chinese asli, belum pernah keluar negara Cina. Mereka menangis memohon untuk minta visa supaya bisa ke Indonesia aja. Mama saya telepon saya, Abeng bagaimana ini? Saya bingung. Ya sudah mah, kita urus aja. Singkat cerita, datanglah mereka berdua. Tinggal di rumah kami. Ke makam papa saya. Dengan segala caranya mereka berdoa, saya bilang, kalian mau jungkir balik ke terserah, saya bilang. Karena keluarga saya aja gak ada yang buat seperti itu. Mereka menangis di kuburan papa saya. Saudara bukan, keluarga bukan. Di situ saya belajar. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh Tuhan dan manusia. Orang yang menilai orang karena proses. Saya berdoa di dalam setiap komunitas kita ada kepercayaan yang dibangun. Dalam setiap komunitas kita ada kesepakatan yang terjadi. Di dalam setiap komunitas kita ada keotentikan karena kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Doa saya akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan dalam rumah kita dan dalam setiap kakak-kakak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh bersama-sama. Saya berdoa, Tuhan, biar pesan ini jadi kekuatan buat kami. Kami memahami bahwa tetap dalam hidup kami, Tuhan punya rencana yang besar yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami menghargai. Ajar kami tetap terus berjalan di dalam sebuah kesepakatan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melatih kami. Tapi kami juga ada untuk orang lain. Bersama-sama dalam komunitas kami, dalam keluarga kami, dalam kakak-kakak kami. Kami ada untuk saling bersepakat satu sama lain. Kami ada untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Kami ada untuk saling mempercayai satu sama lain. Dan kami akan bertumbuh bersama-sama karena ada ruang pelatihan yang Tuhan telah tetapkan dalam masing-masing hidup kami. Dan di dalamnya ajar kami untuk bisa setia mengerjakannya. Dan di atasnya kami tetap mempercayai, kami akan menyatakan pemerintahan Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami bersentuhan dengan orang-orang yang kami bersepakat bersama-sama. Kami akan bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami. Menghargai orang-orang yang kami percayai dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, harapan kami, masa depan kami. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Benny Patinasarani atas pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Saya melihat Bapak Ibu sekalian dengan sangat sukacita terpancar dari muka Bapak Ibu sekalian, baik saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Pesan dalam banget buat kita semua. Baik, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di hari ini. Saya minta kesediaan dari teman-teman saya untuk menampilkan bahwa Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar monitor saudara-saudara sekalian. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin memesan buku baik itu Kingdom Theology ataupun Pelayanan Lima Jawatan dapat mengakses pada informasi juga yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu. Siap, generasi muda jangan lupa kita sama-sama bergabung. Tanggal 1 Juni ini ada conference Arise Again, itu dapat diakses juga dengan informasi yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu sekalian. Dan kita tiba pada pengumuman yang terakhir yang akan ditampilkan terkait pemindahan ibadah kita
yang akan dimulai nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat, kalaupun saudara-saudara menyaksikan teman-teman saya yang tampil dalam video ini, selama ini mereka adalah rekan-rekan dari generasi yang ada di balik layar untuk apa yang kita bisa saksikan dalam tayangan-tayangan ibadah kita. Saya persilakan. Dalam mana? Yuk, dalam mana? Yuk, hati-hati. Dalam mana, Pak? Yuk, dalam, Kak. Thank you, Pak. Kamu ajak ke dalam mana, Kak? Baik Bapak Ibu sekalian, berbahagia dan kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita berdoa untuk pemindahan kita di tanggal 6 Juni, ibadah dari Karebosi Premier. Seperti pengumuman-pengumuman yang tadi Bapak Ibu saksikan, dapat diakses juga dari semua laman media sosial kita maupun grup WhatsApp yang kembali akan diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Saudara bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Oh,
Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Untuk selamanya dia biarkan kita goyah, tapi akan membawa kita pada tujuan-tujuannya yang ajaib. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau, bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.